Ya, untuk menyukseskan gelaran KTT G20, aparat kepolisian dan ratusan pecalang dikerahkan untuk berjaga di kawasan Nusa Dua, Bali. Sementara di Sidoarjo, puluhan personil TNI berjaga di apron Bandara Juanda untuk mengamankan pesawat tamu negara. Hari pertama gelaran KTT G20 di kawasan ITDC Nusa Dua, Bali dipastikan steril dari aktivitas masyarakat umum. Hanya mereka yang telah terdaftar dari panitia KTT G20 dan delegasi yang boleh masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua, Bali.